Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagian yang ketiga, barang yang berulang. Ia sebab berulang usbu' maulang minggu, iaitu tujuh hari, iaitu puasa Isnin dan Khamis. Maka dia berulang pada tiap-tiap minggu. Kerana Nabi SAW bersungguh-sungguh pada mempuasakan keduanya, Isnin dan Khamis, serta bersabda, innahuma yu'radu fihima al-amal. Fa'uhibbu an yu'rada al-amali wa ana sha'im. Bahawasanya Isnin dan Khamis itu dua hari dinaikkan oleh malaikat di dalam keduanya akan segala amal. Mana amal dibentang secara mingguan, secara harian kan sebab banyak. Kalau harian tu malaikat hafazah ni bawa. Ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar. Mana bersilih ganti. Petang tadi malaikat yang pagi tadi dah naik, yang asar tu sampai subuh tu. Dia buat naik yang subuh tu sampai asar. Sentiasa bergilir. Dia ada ship, ya. Ship dia dah amal dulu malaikat tu. Maknanya tempat pertukaran dia asar, lepas subuh dan lepas asar. Lepas tu banyak di kalangan masyayikh meletakkan amalan tu di situ. Lepas subuh, lepas asar. Lepas malaikat naik akan ditanya, apa keadaan hambaku ketika kamu meninggalkan dia? Ya, pertanyaan tu sama ada ditakrim atau ditaubih, memuji atau nak mengkeji. Bukan Tuhan tak tahu, bahkan sebelum ada kita dah ada dalam ilmu Tuhan semua. Ya. Ada malaikat jawab, ketika aku tinggalkan dia, dia tengah beribadat, berzikir dan sebagainya, bagus. Kalau aku tinggalkan dia, tengah membongkang di luar, habis awak. Subuh sangat tak bangun subuh, tidur membongkang, misalannya. Ya? Ha, contohnya lah. Jadi maknanya kita nakkan biar malaikat naik penyaksian yang baik. Itu cara harian. Ini mingguan pula. Ya, ini bahawasanya Isnin dan Khamis, dua hari ini dinaik oleh malaikat. Di dalam keduanya akan segala amal kepada hadrat Allah Ta'ala yang laisa kamisli syait. Maka mengasihi aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana wa uhibbu, aku kasih, ayu adhar amali wa anasaim, aku suka, aku mengasihi, aku bahawa dinaikkannya amalku ke hadrat Allah Ta'ala tekala aku puasa. Ya, amal tu naik dalam kaitan kita berpuasa. Itu maknanya sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah seeloknya kita maknanya. Kemudian ketahui alihmu bahawasanya bulan yang terafdal bagi puasa kemudian daripada Ramadan ila ashhurul hurum, ya, bulan-bulan haram tu. Yang ini segala bulan haram iaitulah empat bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan yang terafdal daripadanya Muharram, kemudian maka Rajab, kemudian maka Zulqa'dah. Dan demikian lagi sunat puasa dalam bulan Syakban. Maka iaitu terafdal bagi puasa kemudian daripada bulan haram, selepas 94 bulan tu. Ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka di bulan yang afdal lagi puasa itulah bulan bulan Syakban. Kerana Nabi SAW ada ia berbanyak-banyak puasa di dalam Syakban. Soal, apa sebab Nabi SAW berbanyak-banyak puasa di dalam bulan Syakban serta keadaan bulan Muharram itu afdal daripada Syakban? Ya, kat segi bulan tadi maknanya Muharram itu lebih afdal susunannya. Jawab, kerana bahawa Nabi SAW
Ada mendatangkan baginya di dalam bulan Muharram itu beberapa uzrin, ada uzur yang menegak akan dia daripada berbanyak puasa dalamnya, ataupun diihtimalkan, ditanggungkan bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada tahu ia akan kelebihan bulan Muharram melainkan pada akhir hayat, mana belum, mana diturunkan lagi pengkhabaran itu maksudnya. Ada juga tanggung itu. Kemudian syadan makruh, menunggalkan hari Jumaat. Puasa afdal, hari Jumaat afdal banyak, tapi kena tunggalkan makruh, mana kena diiringkan Khamis, Jumaat atau Jumaat Sabtu. Syadan makruh menunggalkan hari Jumaat dengan puasa, melainkan jika puasa ia sehari dahulunya, mana Khamis, dan sehari kemudiannya, atau tu maknanya boleh buat kemudian makna hari Sabtu. Itu di antara puasa yang lebih Jumaat, tapi cara dia kena kembar. Kerana sabda Rasulullah la yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu wa yauman ba'dah. Maka janganlah puasa seorang daripada kamu pada hari Jumaat, melainkan puasa ia sehari dahulunya dan sehari kemudian. Itu di antara tertib puasa hari Jumaat. Dan lagi kerana hari Jumaat itu hari Id, ya, mana hari raya mungkin, seperti disebut pada setengah riwayat hadis. Dan lagi supaya kuat dengan berbuka pada hari itu atau mengerjakan beberapa pekerjaan ibadat yang lebih di dalam hari itu. Itu hari setengah, maknanya apa, so berbuka itu ada kelebihan dia untuk memfokuskan ibadat-ibadat yang banyak kelebihan. Dan demikian lagi makruh menunggalkan hari Sabtu dan juga hari Ahad yang ditunggalkan dengan puasa, kerana apa, tegah puasa pada hari Sabtu yang kias hatanya pada hari Ahad, kerana hari Sabtu dibesarkan dan dimuliakan oleh kaum Yahudi, dan hari Ahad dibesarkan dan dimuliakan oleh golongan Nasrani, Kristian. Maka beradatlah mereka imsak, mana menahan diri dalam hari itu daripada barang pekerjaan dan usaha. Ya, kita pula pergi ikut hari Ahad pula cuti ikut dewa apa kan. Maka dikehendaki tu kesan penjajah lah. Yang era Jumaat itu bagus. Maka usahakan dikehendaki oleh syarak, dengan demikian itu menyalahi adat mereka itu. Sebab boleh kita jangan ada persamaan dengan dua golongan Yahud dan Nasara, Yahudi dan Serani itu Kristian, golongan sesat yang dipaparkan dalam Quran, jahat, sentiasa merancang jahat untuk walan tardha ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tak akan setuju pada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kamu ikut cara dia, ya. Tetapi jika dihimpunkan puasa Sabtu dengan puasa Jumaat atau puasa Ahad dengan Sabtu, atau dihimpunkan puasa Ahad dengan puasa Sabtu, atau puasa Isnin Ahad dengan Isnin, maka tiadalah makruh, atau tak makruh, berarti ada jalan tasyabuh dengan dua gulungan yang sesat. Maka tiada makruh menunggalkan hari Sabtu dan Ahad itu dengan puasa Nazar. Tadi dia kata kena cantum kan makruh tunggal, tapi kalau ada ilat puasa Nazar atau qada' tak apa, ha, dia ada qada', dia pergi puasa pada hari itu tunggal satu hari, boleh tak masalah. Ataupun benda yang dikatakan kafarah. Habis. Dan sunat puasa dahar, dan sunat saumud dahri, puasa sentiasa pada tiap-tiap hari lain daripada hari raya dan hari tashrik, bagi barang siapa yang tiada takut akan mudarat dirinya atau akan luput suatu hak yang wajib atau yang sunat.
Jadi maknanya dia boleh puasa dahar, puasa setahun, pula hari yang tak ada puasa je lah. Lalu saya pergi kedai, kedai salih kitab, dengan cari kitab, datang sama ustaz dia, kecil je. Salih tunjuk ni puasa setahun tak? Ustaz ni puasa setahun, dia tak puasa hari yang diharamkannya, hari raya pertama dan raya, hari raya pertama Aidilfitri dan Ali Adha, hari Tashrik dan Yamushak, hari tu dia tak puasa, lain semua dia puasa. Tapi kecil je Ustaz dia, lebih ni empat empat bini je lah dia puasa tiga hari. Oh andalnya dia setahun dia puasa straight tu ni. Sabda Rasulullah, man sama dahr, barang siapa yang puasa, maknanya dahar, puasa sepanjang masa lah. Ya, duyiqat alaihi jahannam hakaza. Nah, saya dipicikkan, duyiqat alaihi jahannam hakaza. Nah, saya disempitkan, dipicikkan akan dia neraka jahannam. Seperti ini, lalu mana diakadkannya jarinya yang mulia dengan mana akad 90, ya mana 90 maknanya apa? Ha, riwayat Imam Baihaqi. Yang ini dipicikkan neraka jahanam daripadanya, maka tiadalah dapat ia masuk ke dalam neraka jahanam atau tidak diperolehnya tempat dalam ni. Itu hebat ni. Puasa setahun tu. Allah. Adapun orang yang takut ia akan mudarat atau akan luput hak, ya, makrulah baginya puasa dahar. Puasa dahar ini kerana sabda Nabi Sallam, la sama man sama al abad. Baca bahasa hadis ni, dia tak dia baca. Ya, la sam man sama al abad. Tidak ada puasa orang yang puasa semua. Ini hadis Bukhari Muslim. Di atas tadi tak baca. Jadi maknanya bagi orang yang takut mudarat, sebab yang ada secara umum ad-darar yuzalu, tiap-tiap mudarat naklah dihilangkan, apa saja masalah. Bila tak mudarat, hukum akan berubah. Tu. Dia puasa tadi sunat, tiba-tiba kalau sebab dia ada masalah sakit ke apa, maka mudarat nak dihilang. Dan macam tadi kita bahas sebab Allah ismit. Maknanya apa? Celak mata ismit tu. Buat kajian baru banyak dia orang silap, mana kadang masuk ada benda-benda keracunan tu, masuk tu elat baru. Jadi, kalau ada mudarat kena elak. Jadi, Nabi bersabda tu pada asli dia adalah hukum sunat, sebab menyebabkan mata tu jadi sihat dan sebagainya lah. Hati tiada puasa man samal abad, tidak ada puasa orang yang puasa selama-lama. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis hatta pula Nabi kata man samad dahar duyikan alaihi jahannam. Siapa puasa straight setahun, maka disempitkan neraka. Mana tak ada tempat di dalam neraka. Besar pahala dia. Di hadis ada bertembung tak? Tak, dia tak bertembung. Tak ada ta'arud hadis ni. Yang sini dikatakan tak puasa setahun ni, mana kalau ada mudarat, itu bahasan ni. Kalau tak ada mudarat, dia puasa straight. Tak ada masalah. Maka hadis ni tanggungkan atas orang yang takut mudarat atau akan luput hak. Mana hak-hak dia tertentu misalnya, sampai dia puasa tak boleh nak buat hak wajib yang lain. Ya, maka ketiga itu tak boleh puasa sepanjang tahun. Inilah kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Dan kata Syekh Ramli dalam Nihayah bahawasanya hadis ini ditanggung ke atas orang yang puasa di dalam dua hari raya. Mana katakan la sama man samal abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa straight selama-lama. Maknanya dia langgar habis. Sampai hari raya pertama pun dia langgar je puasa ke? Tak boleh. Sebab hari raya, puasa hari-hari pertama sama ada Aidilfitri atau Aidiladha, kalau dia puasa dua hukum dia dapat, pertama haram, kedua tak sah. Jadi tak ada orang paling bodoh pun. Dia puasa lapar haram lagi dapat, puasa dia tak sah. Sebab apa tu? Dia berpaling daripada maknanya apa, perayaan Allah Ta'ala rahmikan hari tu, tuan suruh dia apa, hari raya jamuan, tuan jamu hari tu tak dibenarkan siapa puasa. Puasa dia tak sah, lagi pula haram. Kalau buat memang bodoh, tak cerdik mungkin. Habis tu. Jadi ditanggungkan hadis dekat Syekh Ramli, dia langgar habis tu.
Pahari puasa hari pertama dia puasa juga. Itu maksud kata la sama man samal abad, mana dia langgar habis semua sekali. Itu tarjih daripada Syekh Ramli dalam Nihayah Syarah bagi Minhajul Talibin bagi Imam An-Nawawi. Nama dia tak Syekh Ramli apa? Nihayah. Bahasanya hadis ni tanggungkan atas orang yang puasa dalam dua hari raya tu. Bukan hari pertama, hari kedua kan? Dua hari raya pertama. Pertama Aidilfitri, pertama hari Adha. Dan sekalian hari Tashrik. Yang sebelah 12-13 hari Tashrik. Atas setengahnya lah yang dipuasa hari Tashrik haram hukum ni. Yang ni kerana puasa sekalian hari itu haram lagi tidak sah. Jadi dua pekah. Pekah ada haram sah, ada haram tidak sah. Dia ada dua tu. Yang sini haram lagi tidak sah. Kalau seorang tadi berniaga pada hari Jumaat ketika orang azan dan dia tak sembahyangkan sembahyang, dia berniaga dan perbuatan dia haram tapi syarat sah. Sebab kata amrun ghairul lazim, amrun kharijun ghairul lazim. Dia benda amrun keluar lain, bab sembahyang tajuk lain, bab berniaga tajuk lain. Jadi sah tapi ma'at tahrim, serta haram sebab waktu itu tak dibenarkan berniaga bagi orang yang wajib Jumaat. Ya, kalau perempuan tak ada salah, Jumaat dia nak berniaga tak ada salah. Habis buat orang yang wajib. Jadi situ maknanya apa? Haram tapi sah. Ya, dia curi baju misalnya. Ya, dia nak semayang, dia curi baju. Curi jubah, curi serban-serban, curi. Dia bersemayang apa hukum semayang dia? Sah. Tapi tidak diterima. Perbuatan itu haram tapi sah, sah semayang. Perbuat curi tajuk lain, semayang tajuk. Semayang cukup rukun yang bersama, sah lah. Tapi terima tak terima, tak terima lah. Sebab digunakan benda yang haram. Tapi segi pekah sah. Apa mana besar? Apa yang dah sah? Bila sah ni tak payah katak. Semayang kalau tak sah kena katak. Ya, dia semayang, lepas tu dia mengaji banyak dulu buat tak kena. Wajib katak balik. Dalil tu hadis sahih. Nabi kata, kum pasalli fa inna kalam tusalli. Seorang semayang, Nabi perhati semayang dia tak kena rukun dia. Tumak ninah tak ada dan sebagainya. Habis semayang, dia pun dekat dengan Nabi nak salam. Nabi kata, kum pasalli, bangun balik semayang. Fa innaka lam tusalli. Mu tak semayang lagi. Padahal dia boleh sudah semayang. Mana semayang dia dinafikan kesahihan dia. Jadi kena semayang balik. Itu dalil daripada hadis tu. Kalau kita buat tak kena, kena ulang balik. Ya, itu maknanya. Sebab tak jadi. Bermula puasa berbilang hari. Tadi apa? Tahun, bulan, minggu. Ini hari juga. Bermula puasa berbilang hari seperti puasa sehari dan berbuka sehari. Ini panggil afdal daripada puasa dahar. Mana afdal puasa setahun, dia tolak hari yang diharamkan tadi. Dengan puasa selang seli. Maka puasa selang seli lebih afdal. Saya puasa, saya tidak. Saya puasa, saya tidak. Sebab apa? Kerana hadis Rasulullah SAW, afdalul siyam saumu Daud kana yasumu yauman wa yubtiru yauman. Yani yang selebih-lebih puasa afdal, paling lebih puasa ialah puasa Nabi Daud alaihissalam. Adalah ia puasa sehari dan berbuka sehari. Mana puasa tak saya, tak puasa saya, selang seli. Itu di antara puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu paling afdal tu. Ya, Nabi kata aku suka puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Awis masalah. Jika seorang mengerjakan puasa Nabi Daud, maka berbetulan harinya berbuka dengan hari yang disunatkan puasa. Ha. Dia berbuka, katakan dia puasa hari Ahad. Selang-selang kena hari Ahad. Besok Senin. Ya, dia berbuka kan nak raikan selang dia tu. Tapi Senin pula ada khas untuk sunat puasa nak buat macam mana? Ha, tak ada salah kalau orang tanya. Baik, kan dia jawab. Kita tak jawab, dia tu kan jawab. Tok Syekh ni baik hati, dia soal dia jawab. Jadi jika seorang mengerjakan puasa Nabi Daud, maka berbetulan harinya berbuka tu dengan hari yang disunatkan dalamnya puasa. Misal seperti hari Isnin dan hari Khamis, ya, dan Bait, hari putih 13, 14, 15. Ya, adakah yang afdal? Baginya berbuka kerana memeliharakan peraturan puasa Nabi Daud. Atau tak afdal baginya puasa kerana memeliharakan sunat puasa pada hari itu? Ini satu soalan tadi. Jawab. Bahwasanya zahir perkataan fuqaha. Siapa fuqaha? Ulama fiqah. Afdal baginya berbuka. Afdal diraikan sunat Nabi Daud itu. Ya,
Dia puasa hari apa? Rabu. Khamis nak puasa, tapi dah selang puas Rabu dah puasa. Selang puasa tu buka jelah hari Rabu. Ya. Ha, tu. Berbuka tetapi bahas tengah mereka itu afdal baginya mempuasakan dia. Jadi kalau tanya apa hukum sini, papihi khilafun. Pada dia ada khilaf ulama. Setengah ulama kata kekalkan, maknanya selangan hari itu. Setengah ulama kata tak, yang selang dah selang, yang ni puasa, puasa lagi. Wah, banyak puasa betul lah. Jadi maknanya kalau seminggu selang sedih dah berapa hari, 3-4 hari dah kan. Campur isna kami boleh lempuk. Wah, lebih daripada puasa. Banyak puasa lagi baik. Entah. Jadi maknanya jawab dia ada khilaf ulama. Setengah ulama kata kekalkan mana selangan itu. Kata setengah ulama nak raikan puasa itu. Lepas hari Rabu, kena hari Khamis, sunat puasa, puasa lagi. Kan? Habis syahdan barang siapa masuk mengerjakan puasa sunat atau sembahyang sunat atau lainnya daripada keduanya, lain daripada haji sunat atau umrah sunat, maka harus baginya memutuskan dia. Ya, nyatu hukum ya. Barang siapa masuk mengerjakan puasa sunat, dia dah puasa sunat Isnin atau sembahyang sunat, sembahyang duha ke dan sebagainya, atau lainnya daripada kedua, daripada sembahyang sunat dan puasa sunat, tapi lain daripada haji sunat dan umrah sunat, itu lain hukum. Jawab dia apa? Harus baginya memutuskan dia, ini membatalkan dia. Di tengah puasa sunat tadi kan, pasal dia macam ni pun buka kan, boleh. Sama ada tiada dinazarkan dia, selama tiada dinazar, kalau nazar tak boleh lah. Selama tiada dinazarkan menyempurnakan dia. Kalau dinazar nak sempurna tak boleh. Sebab apa? Kerana sabda Nabi SAW, as-sa'imu al-mutatawwi'u amirun nafs, amirun nafsi, insya'ah sam wa insya'ah aftar. Bahawasanya puasa sunat itu memerintah ia akan dirinya. Mereka yang puasa sunat, perintahan tu tak tadi dia. Dia nak terus boleh, dia nak batal pun boleh. Dia kena lelaki menyempurna puasa. Kan? Hari dia puasa pula orang bawa nasi Arab tengah hari. Wow. Aduh pusing-pusing makan dia itu kan. Apa hukum dia? Boleh tak nak sana. Hendaklah ia puasa kalau nak puasa. Dan dia kena lelaki memutuskan, berbukalah ia. Kan? Ha. Hari ni orang masih harap. Biasa pula mie rebus. Lama tak ada buah sirinya. Kita makan ke darah. Dan dikiaskan dengan puasa sembahyang. Jadi puasa nas hadis tu. As-sa'im al-mutatawwi' amirun nafsi. Insya'asam wa insya'abtar. Itu nas. Sembahyang, kias. Manakala puasa boleh batal, sembahyang pun kias pada puasa mana boleh juga. Ya, dan lainnya. Seperti i'tikaf. Dia i'tikaf. Nah, tengah i'tikaf dibatalkan. Dia tawaf. Tengah tawaf dibatal. Ya. Dan wuduk dan membaca surah Kahfi pada malam Jumaat atau harinya dan membaca tasbih kemudian bersembahyang waktunya dan tegah waktu tegah ya taala daripada membatalkan amal ya pada firman-Nya wala tubtilu a'malakum. Tengok. Jadi maknanya dia boleh tengah, dia boleh batalkan. Membaca tasbih ke, kemudian dia bersemayang. Ya? Atau tegah Allah Ta'ala. Tadi. Kemudian daripada semayang lima waktu, tegah Allah Ta'ala daripada membatalkan amal pada firman. Tengok. Wala tubtilu amal. Jangan kamu batalkan kamu. Jangan kamu batalkan amal kamu. Maka itu ditanggungkan amal yang fardu. Ya, amal fardu tu boleh. Kalau ibu tiga-tiga semayang, ibu panggil. Kan? Dia panggil anak dia, Muhammad, dolah ke? Ini dah dolah ni. Ha. Maka hukum dia, boleh tua lagi. Kalau dia kata, mana dolah ni? Dia macam giar ni kan? Ada tu, ada tu, kena padam. Ya? Sampai dia kata, natang, tu berat tu. Dia dah menyumpah ke apa-apa, dah betul dia, kena padam. Kalau sebenarnya sunat, dua keadaan. Kalau gaya dipanggil tu tidak menyebabkan dia murka, panggil gitu mana dia tadi? Ah, macam tu je. Kalau dia lain macam suara, itu kena dia tergi menjerit pula tu. Mat, dia panggil kan. Mana dolar kan? Kan? Ah.
Udah sampau sampau punya budak ni kau dah ni. Dah habis umur Melaka. Hari ketiga dia kena batal. Dia kena batalkan. Ada pun semayang fardu tak ada. Semayang fardu mak dia menjerit ke apa pun tak, dia kena terus. Itu hak wajib. Itu beza ni. Tetapi jika diputuskan akan umpama puasanya dengan tiada uzrin, tak ada uzur saja je. Apa hukum? Boleh tadi kan? Tapi ma'al karahah serta makruh. Tak ada apa-apa saja je. Dan makruh. Dan kita putuskan dengan uzur seperti masyakkah. Wajib pun boleh kan? Itu sakit tak boleh tahan lagi dah. Maka ketiga itu pergi hospital. Di hospital pula kena makan ubat. Waktu tengah puasa kena makan contohnya. Atau kita tahan. Atau tak apalah. Atau seperti masyakkah atas orang yang dijamu keadaannya menjamu. Ya, puasa. Ya, mana orang jamu ni khabat baik dengan kita ni. Ya, dia ajak singgah pada kita, singgah tengah puasa, disuruh makan. Tak makan ni orang rasa dia macam apa? Kecil hati sangat lah. Nanti kita makan je lah. Itu tak apa. Ya. Ni kawan pula kata, tu puasa. Ah, puasa terus lah. Aintah pula masyakkah dia buat. Dia nak bedal. Dia tengok lauk sedap kan. Habis tu. Atau masyakkah atas yang menjamu. Ya, keadaan tadi dia sendiri masyakkah. Yang ni pula yang menjamu. Yang dijamu tu puasa. Maka tiada makruh. Sebab elat dia ada situ. Kaedah pekak kata, al-illah taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ada elat, ada maklul ni. Dan memutuskan dia. Tetapi yang demikian itu sunat. Ya, dia beri pahala ia atas orang yang telah lalu daripada puasa yang tadi. Dan tiada wajib qada atas ni. Sebab puasa sunat. Bagi diputuskan dia. Tetapi sunat demikian itu supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Tapi sunat qada alik. Ada dengan ulama kata wajib qada. Macam-macam ada berpilah. Dan barang siapa masuk mengerjakan qada puasa. Dia masuk qada puasa. Fardu. Haramlah atas ni memutuskan dia. Ya. Orang jamu macam mana pun ni haram. Sebab dia masuk wajib. Sama ada qada itu wajib atasnya menyegerakan dia atau tiada. Apa beza semayang ataupun puasa yang wajib qada? Sama ada qada tu wajib segera ataupun sunat segera. Wajib segera mana? Dia tinggal dengan amdan sengaja. Tuan abang nampak dengar dia buat dah Ismail tu sampai masuk asar. Masuk je asar wajib dia qada dan wajib segera. Kalau dia tangguh dosa tu jalan dia. Sama juga puasa dia monting. Dia sihat saja dia buat jahat dia tak nak puasa bulan Ramadan. Eh, lepas saja hari pertama, hari kedua tu dia kena wajib qada. Wajib qada pula wajib segera. Sebab ditinggal bukan dengan uzur. Tinggal dengan pemalas ni maknanya. Bukan jahat nafsu dia. Ketika tu wajib segera. Tak kira ataupun tak wajib segera, sunat segera. Dia sebab tidur tadi tertidur betul. Ya, dia bangun subuh tu letih sangat, tertidur kelapan bangun. Misalan dia. Memang tertidur. Jangan tertidur. Kau tertar dia ngomong dia tar lagi. Itu tak boleh. Jadi memang tertidur. Jawab dia bila dia bangun wajib qada. Tapi sunat saja bersegera. Mana kalau dia tangguh tengah hari ke apa boleh. Tapi wajib qada tak wajib qada. Sebab dainullah haq ayyukbah. Hutang dengan Tuhan lebih mustahak dibayar. Kalau hutang dengan manusia pun kena bayar. Dengan Tuhan apa lagi. Ya. Yeah. Mana tadi? Syahdan haram atas isteri. Atau gundik. Dia gundik. Hamba. Ini bukan gundik bukan gaji dulu ni. Tengok layu. Anak orang bawa layu. Gundik tu kan gundik. Kan gundik tu puan simpanan dan ni. Gundik simpanan. Dia panggil apa? Amah. Ataupun saya perempuan. Haram atas isteri dan gundik mengerjakan puasa sunat. Yang lain daripada Arafah dan Ashura. Dengan tiada izin suami. Dia apa senyap hamil ke minta izin dengan suami dia. Ya. Ha. Suami kata hari-hari puasa dia. Ya. Abang mana berlawan saya. Oh handal lah dia. Dia kata kalau aku tak benar kau tak ada puasa. Kan. Ha. Atau tuannya yang hadir. Tuan dia hadir. Suami dia pun hadir. Kalau luar negara tak pula. Atau dengan tiada pengetahuannya akan redanya. Bersalahan jika ada suami atau tuannya itu gaib. Dia tak macam minta uzur kan. Dia pergi luar negara bekerja misalnya 2 bulan balik. Ha. Dia tak payah lah. Dia pernah pergi. Maka tiada haram atas keduanya puasa sunat. Eh tak ada apa. Isteri ataupun amah tadi. Ataupun dia panggil hamba sahaya. Ada pun sahaya perempuan yang tiada halal bagi tuannya. Ada pun hamba perempuan.
hamba perempuan tapi yang tidak halal bagi tuannya, misal seperti saudaranya. Ya. Dan saya lelaki, maka haram keduanya puasa sunat dengan tiada izin tuannya, dengan syarat jika hasil bagi keduanya mudarat sebab puasa dengan mudarat mengurangkan akan khidmat. Ha, itu lain. Persoalan ni kalau tadi dia kata takut tuan dia nak guna dia, sekarang tak boleh guna. Contoh saya perempuan yang tidak halal, biasa saya dia boleh halal, dia boleh pakai. Ya. Dia dengan beli internet, saya tak nak nikah. Saya perempuan dalam peperangan dapat tawanan. Bila tawanan tu dapat jadi sah, saya hamba. Kemudian dia beriman, dia mengucap dengan insyaAllah masuk Islam. Maka taraf dia tetap hamba. Bila hamba, milik dia terpanggil milkul yamin. Milik tangan kanan. Apa milik tangan kanan? Boleh ambil tamatok bersedap dengan dia. Dan boleh juga nak jual beli. Boleh jual. Hamba tu boleh jual, boleh beli. Jadi kalau dia jual pada orang lain, pada sahabat dia kejap ke jual, tak payah akad. Ya, dia dipakai tanpa dengan jual beli, tanpa akad nikah, tapi dengan maknanya lafaz jual beli mungkin. Jual hamba, beli hamba. Bah, hamba bertabat dia kena. Lepas tu mereka akan dia pahala besar. Jadi apabila saya perempuan dia tidak halal, contoh tak halal, hamba dia boleh pakai, tapi tak boleh pakai sebab apa? Saudara dia. Ha, saudara dia. Dia masuk Islam dulu. Ya. Kemudian dia makna ada keluasan, kaya, orang kaya. Anak-anak dia tak masuk Islam lagi, adik-adik dia. Berlaku peperangan ya, dengan negara, dapat tawan, dan dapat tawan tu adik dia perempuan yang kena tawan. Kan? Ha, ketika itu bila dia dia beli hamba tadi, adik dia sendiri. Jadi hamba dalam keadaan dia hamba lagi. Ya, kemudian dia masuk Islam. Ha, ketika itu memang tak boleh pakai lah. Dia adik-adik. Kan? Tak boleh guna. Walaupun macam tu, ha, tu maksud di sini. Walaupun pada hakikat dia tak boleh nak guna. Dia saya laki-laki, begitu juga. Yang perempuan, sayidah perempuan dia. Kan? Hamba dia laki-laki. Maka haram keduanya puasa sunat. Walaupun tak boleh istimta', tapi tajuk lain. Apa tak boleh puasa sunat? Yang tiada izin tuan, kita minta izin ke? Dengan syarat jika hasil, keduanya mudarat sebab puasa. Kalau dia puasa tadi sebab mudarat, mana kerja dia patut boleh buat selesai banyak ni, tiba-tiba dia puasa separuh hilang. Kan? Dia boleh jahit baju banyak ni, tiba-tiba puasa lari dia punya target, ataupun dia beladang dan sebagainya lah. Dengan mudarat dia mengurangkan akan khidmat dia tadi. Ya, maka tak boleh itu. Dan jika tiada seperti demikian, maka tiada haram atas keduanya puasa. Sebab apa? Sebab untuk tamatuk tak ada masalah, dia memang tak boleh. Ya, sama dengan hukum suami dia luar negara mana. Ha, cuma tadi masalah kerja lah. Habislah bab puasa. Kemudian kita boleh iktikaf. Wallah.